Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review gunting dari Xiaomi ya. Gunting dari Xiaomi ini dia sizer agak unik ya, bentuknya agak unik karena di sini dia ada semacam penggarisnya ya, semacam penggarisnya dan bentuknya setengah lingkaran dia. Jadi kita bisa tahu ya kita mau gunting itu berapa senti. Ya, kita akan lihat di sini. Oke, bentuknya guntingnya seperti ini. Ini ada mereknya Viz dari Xiaomi ya. Di sini ada ukuran penggarisnya ini. Jadi ini semacam gunting serbaguna. Seperti ini. Keren ya. Ini kita kalau mau gunting dia itu tinggal di sini aja nih lihatnya. Berapa senti? Nah ini dia ya. Oh ini kita gunting ini ya. Kita gunting 2 senti. Ya stop. Nah seperti ini. Ya. Jadi ini gunting ini dilengkapi dengan penggaris sentimeter ya. Tuh. Keren banget ya. Tajam banget nih. Gunting bagus banget ya, tajam sekali. Mantep banget. Ini dia. Tuh. Sininya tumpul ya, jadi ini nggak berbahaya ya, jadi ini bisa digunakan untuk anak-anak karena ini tidak berbahaya. Bentuknya dia sangat halus dan eye catching karena di sini ada warna hijau dan di sini warna hitam ya. Bahannya ini plastik ya, kayak karet gitu yang keras. Nah, dia bisa gini. Jadi tangan kita nggak sakit nih ya, karena bentuk sininya halus banget nih. Jadi kita kalau mau gunting, tangan kita nggak sakit ya. Oke. Nih, cakep banget guntingnya ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai gunting serbaguna. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar gunting serbaguna ini dari Xiaomi. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.